Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Edi berharap melalui kunjungan ini DPRD dan dapat saling berkolaborasi dan bersinergi membangun Jambi. Bertempat di ruang kerjanya pada Kamis 18 Juli 2024, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerima langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Herbon De Cristo. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD Burhanuddin Mahir, anggota DPRD Samsul Ridwan, dan PLT Sekwan Zidni. Kunjungan ini dilakukan Kejati dalam rangka bersilaturahmi karena baru saja selesai dilantik. Dalam pertemuan tersebut, Edi Purwanto mengucapkan selamat datang bagi Herbon De Cristo di Provinsi Jambi, meskipun sebelumnya juga sudah pernah bertugas di Jambi. Edi Purwanto pun berharap kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kejati bisa terjalin dengan baik. Bahkan tidak hanya itu saja, Edi Purwanto juga memaparkan berbagai kerja-kerja DPRD Provinsi Jambi dengan berbagai penghargaan dan berbagai bidang, dan juga mengapresiasi hasil kinerja Kejati Jambi dalam mempercepat pembangunan di Jambi. Nur Prihatul Janda, Jambi TV.